8 Agustus tahun 2023. Kami dari tim program pengembangan produk unggulan daerah atau P3UD Departemen Sendra Tasik FBS Universitas Negeri Padang. Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan workshop tari piriang di Ateh Karambie di Sanggar Saayun Salangkah, Nagari Payo, Kota Solok. Tari piriang di Ateh Karambie ini adalah salah satu tari tradisional dan akan menjadi aset wisata baru. Kami dari tim P3UD Departemen Sendra Tasik UNP berupaya menggandeng Dinas Pariwisata Kota Solok untuk menjadikan tari tersebut sebagai aset unggulan pariwisata. Kami melihat realitanya tari priang di Ateh Karambie ini seolah luput dari perhatian pemangku kepentingan terkait. Menilai sejatinya kesadaran untuk melestarikan akan eksistensi budaya daerah harus terus digelorakan. Karena itulah langkah awal untuk melestarikan budaya atau kesenian rakyat sebagai aset dan unggulan pariwisata daerah berupaya kami lakukan. Wim Brayardi, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dari Departemen Sendra Tasik UNP mengatakan, kami melakukan pengabdian masyarakat melalui program pengembangan produk unggulan daerah atau P3UD dari UNP dan yang menjadi titik perhatian adalah melakukan inovasi tari piriang di Ateh Karambie di Kota Solok. Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk workshop untuk memberikan inovasi baik pada tari dan musik pengiringnya. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tim pengabdian masyarakat Sendra Tasik UNP telah mempersiapkan dosen yang juga seniman yang handal dalam bidang tersebut. Dari kantor Dinas Pariwisata Kota Solok, kami tim P3UD FBS UNP menuju ke lokasi Sanggar Saayun Salangkah yang berada di Nagari Payo, Tanah Garam, Kota Solok. Berjarak sekitar 8,5 km. Ditempuh dalam waktu kurang lebih 19 menit. Nagari Payo merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut. Di Payo ini juga terdapat destinasi wisata diantaranya wisata agro Puncak Batu Patah Payo, Bunga Krisan Kopi Payo, Payo Natur, dan Puncak Bidadari. Dari Puncak Payo, terlihat Kota Solok dengan pemandangan Danau Singkarak yang sangat menawan. Selain itu juga dapat dinikmati kesejukan udara dan keindahan pemandangannya serta tanahnya yang subur. Jadi untuk tari itu kan memang untuk awal program itu kan untuk maksudnya tidak akan berubah, tapi awak membek bahannya lebih menarik gitu kan. Karena langsungnya menari melekat di yang langsungnya main juga di yang kerambi letak susunya langsung main. Nah kira-kira misalnya Bu, kalau misalnya diolah sekete, misalnya dibawa kerambi aku dari luar, Pak Bu. Dibawa dari luar, anak penari itu membawa. Jadi di datanya dia tekirang, tapi Pak Cubo, Pak Cubo, Pak Cubo, gitu, Bu. Maksudnya,
dicoba dulu gitu, kira-kira alai bisa gitu. Misalnya wak cari berikut kemungkinan, cuman maksudnya tentu ibu yang tahu gitu kan, apakah misalnya bule atau tidak di ibu, karena ibu yang wak kalau boleh menambah itu kan menambah artinya mana ya pak? Arti kerampi, kalau dari suluh, dari pihak suluh hanya kembangkan dari sitom. Nah, jadi koko kan dikembangkan dalam bentuk pertunjukan, mudah-mudahan di bulan September itu pertunjukan langsung. Nah, jadi artinya gerakna tetap tradisi yang mempunyai gerakna kan dia berubah gitu. Itu tidak boleh awak merubah do. Itu pelaku tradisi punya. Yang awak rubah itu pola atau susunan lantainya. Ah, cara masuk sudah tuh kan biasanya kan melingkar-lingkar. Akhirnya tidak ada wabe nak melingkar. Misalnya kau dah dibet dia kau koreografi nasional lah bu. Jadi nyobek mereka nyetawarkan tadi membawa di kerambir dua kau datang kau langsung memijak langsung main piring. Jadi ada pertunjukannya seninya dan ada warokan gini. Jadi orang antusias untuk nonton. Jadi kalau itu hanya sekadar arwah susun kerambir sudah tu melingkar sudah tanya kerambir selesai sudah. Jadi acaranya pendek pulanya. Nah sudah tuh musiknya kayak gini wawa cubolo yang baru yang wawa cubolo baru iya. Jadi yang main apa aku aja beko kalau kami hanya memberikan kontribusi untuk payo kesenian aku terangke. Nah itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, mudah-mudahan alhamdulillah kita syukuri kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita rencanakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, yaitu pelatihan tentang produk unggulan daerah yaitu tari piring dan tari kerambi ya, yang mana itu satu-satunya ada di daerah Payo ini. Jadi kami dari tim produksi program pengembangan unggulan daerah ini dari Senda Tasik Universitas Negeri Padang, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ini adalah cenderamata dari program itu kepada Sanggar Sain Salangkah. Kami dari tim produksi pelatihan ini akan menyerahkan beberapa plakat sebagai kenang-kenangan bagi kesanggar ini untuk bisa kita kembangkan ke berikutnya pada ketua sanggar. Berikutnya adalah penyerahan plakat juga berupa piagam. Sekalian piagam kepada ketua sanggar juga berupa sertifikat kepada anggota agar bisa memotivasi tetap bertahannya kesenian tari piring dan tari kerambi ini. Mudah-mudahan September kita akan tampil di dalam Solo Paralel Gadang. Nah, sekarang kita menyerahkan dua buah gendang kepada sanggar. Ini dari tim produksi program pengembangan unggulan daerah. Iya lah, lah. Lah. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Nah, ya. Cari keseimbangan ya. Jadi Pak jalan dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 stop. Kalian enggak susah? Enggak. Aman? 8. Udah, coba kaki kanan dulu ya. Cek kaki kanan. Bunyi kanannya mau deh tadi. Jadi coba dulu 1 2 3 4, 5, coba ke jalan lu, 7, 8, 1, 2, 3, 4,
saksikan dan kita pelajari bersama, artinya tari piring Lete Kerambi ini sudah ada sebuah perubahan yang sangat jelas. Dan inilah yang kita pertahankan nanti supaya kita bisa sejajar dengan budaya-budaya lain. Tapi kalau tradisi yang kita pertahankan, kita akan tertinggal. Jadi inilah kita menunggu kasih dinas pariwisata itu Pak Ronald, kapan jadwal kita akan tampil. Nanti insya Allah kalau tanggalnya kita jadwal orang 16, 17, 18 ya. Nah jadi jadwalnya nanti kita kalau 16, kami dari Padang juga akan ke sini. Nanti kita kalau 16 malam kita akan tampil, kita perlu latihan di bengkel seni. Nanti masalah sarana prasarana untuk ke situ itu kami sediakan. Jadi kita tempat Pak Ronald lah menyediakan. Jadi kita di situ standby semua fasilitas untuk misalnya untuk persiapan malam, makan malam semuanya kami menyediakan. Jutaan transportasi dari sini ke bengkel kami yang meng-cover. Jadi ini sudah kami ditanamkan tim kami. Untuk itu kita sama-sama untuk bisa mempertahankan kesenian tradisi kita. Salah satunya adalah yang sangat unik itu tari piring Lete Kerambi ini nggak ada tempat lain, hanya di Payo. Jadi ini yang perlu kita jaga bersama dan kita lestarikan. Tepuk tangan untuk tradisi tari piring Lete Kerambi. Kami mana di jemal lenggang, maafkan kami ya Allah, oi. Kolah talendo, maafkan kami ya Allah, oi. Kolah talendo. Oke, terima kasih tim UNP yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Tepuk tangan. Ella, salam kasih sayang.